seluruhan tinggal pakailah body kit full velg udah racing. Mesinnya enak, matic-nya enak, masih dingin, bodinya masih rapi, body kit, pelaknya ganteng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi nih Bang Vicky di Leo Car Garage, bareng pengelolanya langsung. Bang Dael, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bang. Mantap banget. Guys, buat teman-teman nih yang nyari mobil-mobil murah ya, budgetnya murah-murah. 30 jutaan, 40 jutaan, 50 jutaan, 60 jutaan. Nah, ini nih gudangnya ya, Leo Car Garage. Nah, ini mobilnya seperti apa, Bang? Di sini, Bang. Mobil secara keseluruhan siap tinggal pakai lah. Siap tinggal pakai ya. Mobilnya mobil rakyat ya, di bawah 100 juta lah ya intinya ya. Banyak banget mobil di bawah 100 juta, teman-teman, pilihannya. Kondisinya rapi, siap jalan. Nah, itu yang penting ya, Bang ya. Tuh, nah, Bang Dael, di info dulu ke teman-teman bahwa alamat dan nomor telepon untuk teman-teman hubungnya. Kita di Perumahan Bumi Indah, Blok RD nomor 11-12, Sukamantri, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Oke, nomor telepon? Nomor telepon 0857-1677-8944. Oke, ini buka setiap hari atau gimana? Setiap hari, Bang. Buka setiap hari dari jam? 8 sampai jam 11. 11 malam? 11 malam. Serius, Bro? Guys, sampai malam loh, sampai jam 11 malam ini masih buka. Untuk penjualannya seluruh Indonesia kah atau gimana nih? Ya, seluruh Indonesia sih, kemarin juga ada yang dari Aceh juga, Bang. Serius? Bayar Innova dari Aceh. Kapan? Kemarin, Innova putih pokoknya. Wah, orang Aceh the best beli mobil di sini. Itu dia kemari atau ekspedisi gimana? Dia kemari, semingguan, perjalanannya seminggu. Gila, guys, orang kampung dia nih, iya, si Ipan nih. Dari Aceh kemari beli mobil, luar biasa. Memang ada usaha di sini atau gimana sih kok bisa sampai? Enggak, emang udah sengaja. Nonton mungkin ya, video-video YouTube. Datang kemari bawa mobilnya langsung. Gas, orang Aceh. Papua boleh juga kalau mau kemari. Oke, luar biasa banget. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah beli mobil di sini ya, Bang ya. Kita lanjut update. Siapa tahu teman-teman yang di rumah pengen beli mobil juga nih, lagi ngumpulin duit ya, atau udah punya duit, lagi cari-cari mobil, mudah-mudahan ketemu jodohnya di sini. Bang, kita mulai dari ini nih, ini Camry ya? Iya, Camry. Nah, yang cari Camry, cakep. Tahun berapa, Bang? 2002, Bang, Matic. Camry 2002 Matic, iya. Kondisinya gimana? Kondisi tinggal pakai sih, Bang. Ini minus di pajak doang, Bang. Oh, pajak? Pajak. Mobil overall enak, siap jalan ya, mesinnya halus, AC dingin, kaki-kaki aman, bodinya masih rapi, guys, bodinya. Pajaknya berapa, Bang? Ini pajaknya 2019 op. 2019 op kali berapa? Kali sekitar 1,8. 1,8. Udah mendung, udah geluduk-geluduk, kayaknya Pasar Kemis hujan hari ini. Udah lama banget nggak hujan, kemarin Cipondo hujan, alhamdulillah. Bang, biar cepet nih. Udah mau hujan, ini berapa nih kita kasih? Kita buka harga murah aja, Bang. 54 naik. 54 ya? 54 naik. Ini tadi PR-nya pajak ya? Dari, pajak, Bang. Dari tahun? 2019 kali 1,5. Berapa? 2 juta? 1,8. 1,8, guys. Tuh, jadi teman-teman bisa estimasi. Iya. Buka harganya di 54. 54. Kita habisin aja, Bang. Di 48 dapat nih? 48, jangan, Bang. Tambahin aja. Ah, jangan. Biar tambah 1000. Iya, 49 bungkus. 49 juta teman-teman udah punya Camry cakep, matic-nya enak, mesinnya halus, kaki-kaki aman, bodinya masih rapi, dalemannya rapi. Oke, Bang Dael, mantap. Kita ke sebelah. Iya. Mobil Honda City ini. Iya. Ih, cakep. Hah? Iya, City. Honda City. Ini tambahan atau asli? Ini tambahan, Bang. Oh, tambahan ya? Iya. Oke, ganteng lah. Gimana kondisinya? Tahun berapa nih? Ini 2004 Matic. 2004 Matic, overall kondisi enak berarti? Enak. Mesin halus, AC dingin. Oh, pajak doang, bodinya masih rapi, pelangnya ganteng, bannya masih tebel. Ya. Ini ada penambahan body kit, guys. Oke. Pajaknya berapa? Pajaknya ini murah 1,4 per tahun. 1,4? 1,4. Oke, dari tahun? Bulan 2. Bos tahun? 2,3, satu kali. Bos sekali, guys, pajaknya. Oke. Harganya berapa nih, Bang, kita kasih? Buka harga di 68 aja, Bang. Buka harga di 68, mesinnya enak, halus, AC, AC dingin ya? Dingin, matic enak ya? Iya. Netnya berapa? 60 dapat? Belum. Berapa nih? Udah biar kebungkus aja ya. 62? 62. Ah, kayaknya sehat. Tiga tadi langsung 62? 62. 62 juta, nanti teman-teman kalau udah serius, datang nih, iya. Mau nego tipis-tipis lagi kasih ya?
kasih dong bensin dan sebagainya. Mantap. Datang aja dulu kalau udah serius, nego 10 juta lagi boleh? Jangan. Oh ya. Tipis ya, kirain 10 juta. Oke, ini Honda String, String. Odyssey. Kirain Honda Stream. Odyssey tahun 2000? 2002. Australia. Oh, jauh banget. Jauh. Belum ada sunroofnya, Bang. Oh, belum ada sunroof. Kondisi gimana, Bang? Di sini secara keseluruhan tinggal pakai, daleman masih orisinil. Hah? Kilometer aja ini Odyssey baru di 142.000. Masih low termasuk dong. Kondisi mesin enak ini, Bang? Enak. Matic-nya halus. Matic enak. Bodinya rapi banget. Ini baru dicat atau gimana? Kalau dicat keseluruhan kan cuma sepet bumper lah paling. Oh, sepet-sepet ya. Ya. Tapi rapi banget guys, mulus banget. Ini bannya masih tebal, pelaknya ganteng. Pajaknya? Ini pajaknya off, Bang. Off berapa? Ini off-nya di 2002. 2000? 2 tahun. 2 tahun lah ya. 2 tahun. Pajak. Kali berapa nih, Bang? Ini pajaknya 19. 19 murah masih, teman-teman. CC-nya 1024. Oh, 2400. Oh iya benar. 2400. Iya. Harganya berapa kita bikin? Kita buka harga sama kayak Siti, 68 nego. Ah, 68 nego. Ya berarti netnya di 61 sama. Enggak lah, itu kan 62. Oh, 62 tadi ya? 62. Ingat ya, Bro. 62. Tapi kalau teman-teman serius datang mau nego-nego tipis, mah Bang Dail mah baik orangnya, guys. Ini yang gantengnya kebangetan lagi nih. Ya. Ini Honda Civic. Iya. Tahun berapa, Bang Dail? 2007, Bang. Hah? 2007. Matic. Matic. Mantap. Kondisinya gimana nih? Secara keseluruhan tinggal pakailah. Body kit udah full, velg udah racing. Mesinnya enak, Matic-nya enak, masih dingin, bodinya masih rapi, body kit, pelaknya ganteng, iya. Bannya tebel, udah ganteng. Satu bang. Pajak. Pajak sama. Wah, pajaknya berapa, Bang? Pajaknya ini Civic FD ini murah sih, Bang. 2,5 per tahun. 2.500.000 iya. Kali? Sekali doang, Bang. Oh, sekali doang. Udah enggak apa-apa. Ini bodinya rapi, Bang. Iya. Ganteng banget, pelaknya ganteng banget, bannya ganteng banget, dalamnya rapi banget. Iya. Masih ori, masih guys. Ori. Nih orang Aceh suka nih. Orang Aceh bawa, tapi jangan bawa ini ya ke Aceh, ngeri juga ya. Ekspedisi aja, ekspedisi. Sayang mobilnya. Sayang. Ceper. ke sampai Aceh ini udah bocel-bocel semua nih, Bro. Udah habis. Habis ini tahulah jalan sana. Berapa nih, Bang? Kita buka harga 120 nego. 120 juta nego. Tapi di sini pembelian cash aja ya. Cash aja. 120 juta nego. 110 dapat? Belum, Bang. Tambahin lagi. Biar berapa? 114. 100 nambahnya banyak juga ya. 100 nambah 4. Ah, kurangi lagi lah. Ya udah saya kurangi. 102. 112. 112. 113. Ah, 113. Civic udah tinggal pakai. Juta. Cakep. Kita kesini aja, Bang. Ini Honda City. Civic, ya. PTI, 2002 manual. Oke, kondisi gimana, Bang? Iya, Pak, secara keseluruhan mobil tinggal pakai, Bang. Tinggal pakai. Mobil di sini pokoknya udah rapi, ya, tinggal pakai. Mesinnya enak, AC dingin, udah dibikin dingin ya, Bang? Dibikin dingin. Pokoknya, Pak, semua udah rapi lah, teman-teman. Matic manual tadi? Ini manual. Manual. Oke, bodinya juga rapi. Rapi. Masih lumayan, bannya tebel, pelaknya juga ganteng banget pajaknya. Enggak ganteng pajaknya. Nah, gimana? 2019. Oh. Wah, kali berapa tuh? 2 jutaan, Bang. 2 jutaan kali 2019. Oke, teman-teman bisa tahu estimasi pajaknya off, nanti disesuaikan sama harganya. Harganya gimana? Kita buka harga kalau ini 55 nego. 55 juta masih nego, murah banget. Di 48 dapat? 48 belum bayar. Habisin, Bang, habisin biar langsung laku. Ya udahlah. Berapa? 48. 48 gopek. Ah, 48.500 aja bungkus. Mantap. Ini Nissan apa? Lazio. Lazio 2010 manual. Manual ini mantan? Mantan terindah. Mantan terindah Bang Dail. Nah, ini stiker ya, apa namanya? Iya, karbon ini Skotlet. Oke, bodi masih rapi, Bang? Bodi rapi. Kondisi mobil gimana? Tinggal pakai, Bang. Tinggal pakai, pelaknya ganteng banget, guys. Bannya tebal, bodi rapi. Iya. Daleman rapi. AC dingin? AC dingin. Mesin halus? Mesin halus. Udah, tinggal bawa kondangan pajak. Power window-nya masih engkol. Oh, ini masih engkol? Enggak apa-apa, biar protot. Biar protot. Ini sama pajaknya sekali. Sekali? Sekali pajaknya. Murah, pajaknya 1 jutaan. 1,2, 1,3. Ini 1,2. 1,2 aja, guys, pajaknya dan hanya sekali. Iya, sekali. Kita kasih harga berapa? Kita buka harga di
47 nego. 47 juta masih nego, guys. Wah. 42 habis. Habis buat bungkus. Bungkus. Nah, teman-teman kalau udah cek unit, udah suka, mau nego-nego tipis lagi sama Bang Dael, dikasih ya. Tipis aja tapi Bang ya. Nah, tapi yang penting serius ya. Ah, 10-20 juta boleh lah. Jangan, oh, jangan Bang. Oke, kita ada Yaris ganteng, Yaris Bapau. Tahun berapa ini Bang Dael? 2008 Matic, Bang. 2008 tipe Matic. Matic kondisi udah pasti enak ya di sini ya. Ini kondisi daleman masih ori, kilometer 114.000. Oh, ini mah ibu-ibu mah tinggal pakai Bang lah. Oh. Cuman ibu-ibu merah. Oh iya, ibu-ibu. Artinya AC-nya dingin ya, dingin. Pajak ibu-ibu, hidup, oh, ibu-ibu rewel kalau AC-nya nggak dingin. Pajak hidup, bodinya rapi, bannya masih lumayan tebel, pelaknya masih ganteng banget. Pajak hidup ya? Pajak hidup, Pak. Jadi minusnya apa? Ini nggak minus sih, Bang. Ah, Insya Allah aman ya, rapi ya. Cakep nih guys, masih rapi banget. Masih ori, Bang. Masih ori ya? Masih ori. Waduh, mantap. Matic-nya enak ya? Matic enak. Oh iya, marah ibu-ibu kalau Matic nggak enak. Iya. Berapa kita kasih, Bang? Kita buka harga di 90 nego, Bang. 90 juta nego. Habisnya di berapa nih? 82. Kita habisin, biar langsung laku minggu ini. 82 jangan, Bang. Jangan. Tambahin lagi biar jadi. Tambahin 82 100. Wah, pusing nggak, Bang? Dan ayo. Ya, Bang. Fokus, Bang. 84 lah, biar cepat. Ya, nambahinnya banyak ya, kira-kira nambah 100.000 ya. 84, 83 kali. 84 datang aja udah sini. 83.800.000. Kita bungkus, teman-teman. Ini apa, Bang? Ini Pios. Pios 2013 manual. Limo. Ganteng banget. Tahun berapa? 2013, Bang. Buset, ganteng banget. Full upgrade pelangnya, guys. Ganti body kit udah dipasang semua. Enggak, ini kalau aku tukar pelaknya ke mobil aku nambah berapa nih? Bang, ini ayolah, Bang. Ganteng banget. Berapa nih harganya peleknya? Lumayan lah. Aduh, mantap. Biar yang beli tinggal pakai, Bang. Biar yang beli tinggal pakai. Iya, cuman kalau pelek begini untuk mobil perang nggak bisa. Iya. Karena sayang nanti masuk lubang-lubang. Ini mah untuk mobil jalan cantik. Jalan cantik. Iya kan, untuk nongkrong. Wih, enak banget. Ganteng banget. Ganteng. Tahun 2013. Kondisi overall rapi, siap jalan. Rapi, siap jalan. Pajak hidup. Pajaknya doang, Bang. Berapa? 2020 kali sekitar 1,5 ya. Ini 2 juta. Pajak ya? 2 juta. Tahun berapa nih? 2013. Pajaknya 2 juta sampai? 2 juta. Oh, 2 jutaan. Oke, tapi mobilnya ganteng banget, guys. Rapi, udah tipe G. Pak, head unitnya ada? Ini masih bawaannya, Pak. Masih bawaannya. Ini? Pos apa nih? Udah. Udah elektrik. Udah. Mirror. Udah. Ini nih. Ih, udah enggak engkol lagi, guys. Udah engkol. Udah upgrade nih, Bang. Cakep. Harganya berapa nih, Bro? Kita buka harga murah 75 nego. 75 juta nih. Oh iya, Bang Dael. Ya. Mobil di sini enggak bekas tabrak, enggak bekas banjir kan? Jaminan, Bang. Aman ya? Juga enggak ngambil kalau bekas tabrak. Enggak ngambil ya. Kenapa? Karena nanti customer susah kecewa. Susah jualnya juga. Iya, pasti. Oh iya, susah jualnya kalaupun kita bohong nih customer. Kecewa, kita yang rugi. Malah sekarang customer lebih pinter-pinter bawa yang ngecek ya. Ah, jadi jujur-jujur aja lah dagang ya. Kita nggak ambil bekas tabrak, bekas banjir ya di sini. Kita nggak ambil. 75 masih nego? Masih nego. Di 68 dapat? 68 belum, Bang. Angka enak, angka bagus, bungkus. 69. 69? 69 udah murah, Bang. Wih, 68 900 dapat? Cepet doang, ya, boleh. Ah. 68.900.000, guys. Tuh, murah kan, enak kan Leo Car Garage? Bisa nego. Apa yang enggak? Nah, Serena, mobil keluarga. Serena. Tahun berapa nih? 2006, Bang. Wah, ini unik ya yang ini ya? Unik. 2006. Hah. Kondisi gimana? Secara keseluruhan tinggal pakai, Bang. Matic manual. Matic dong, Matic masih. Ah, bodinya masih rapi. Ini, ya. Bang, sorry Bang, ini asli itu nggak sih maksudnya? Mana? Warna asli itu? Bukan Bang, repaint biasa. Enggak, maksudnya aslinya emang gini atau iya, dulunya hitam? Abu-abu. Memang dari aslinya gini? Abu-abu, ya. Oh, agak unik ya? Iya. Bukan maksudnya ini ditambah-tambahin warna abu-abu. Suka-suka? Oh, memang gini ya?
tahun 2006 ya? Cetan ya Bang Yarif. Iya, oke. Okay. Yang penting kan warna aslinya emang gini ya. Iya. Maksudnya unik guys, unik. Cakep nih, cakep. Dalamnya rapih, mesin enak, AC dingin, matiknya enak, pajak hidup. Pajaknya doang. Berapa nih? 2019 omnya. 2019 kali berapa? Ini 2019 kali 2 juta. Kali 2 juta guys, mobil keluarga yang nyaman banget, CC-nya 2000 ya? 2000 ya? 2000, bensin guys. Bannya masih tebel, pelaknya ganteng, dalamannya rapi. Iya. Ini pakai sunroof ya? Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Oke, harganya berapa yang ini? Murah bang, mobil keluarga kita harga 55 aja. Astaga guys. Mobil mewah begini, Nissan Serena. 55 juta iya. Masih nego. Udah siap mudik. Udah siap mudik. Iya. Mudik ngumpulin buat sampai lebaran kan. Mudik apa nih? Mudik tahun baru aja deh. Lebaran ya, lama banget. Ya, iya. Berapa nih bro? 55, netnya habisnya berapa? 49 dapat. Ah. 40. Oh iya, pajak off ya PR-nya ya. Kalau ya, pajaknya off 2019. 49 juta, teman-teman, ini udah murah. Udah murah. Bang, ada disesuaikan. Ini jual? Dijual, Bang. Baru dapat. Ini apa nih? Poles. Ini ya lagi mau dipoles. Ah, biar lebih kinclong ya bodinya ya. Oke, ini mobil apa, Bang? Ini Master, Bang. Tahun Master? 1, manual. Manual, kondisi? Dan keseluruhan sih udah tinggal pakai, Bang. Intinya mobil di sini teman-teman udah dirapin, artinya PR-PR-nya ya. Ini seperti catnya aja dipoles biar lebih rapi. Bannya masih tebal, pelaknya ganteng banget, dalamnya rapi. Harganya berapa ini, Bang? Ini kita buka harga pajaknya dulu, Bang ya. Oh, pajak, ini pajaknya. Oh, Bang, 2020. Pajaknya murah. 2020. Hah? 600.000. Berarti kali 4 ya, murah banget lah. Ya. Murah banget. Sekitar 6 kali 4. 24. 24. Agak lama mikirnya loading. Aduh. Saya mau jawabnya 64. Hujan. 64. Bang. Kita kasih harga berapa? Kita buka harga di 35 nego aja, Bang. 35 juta masih nego. Masih nego. Oke. Okay. 25 dapat enggak nih? Berapa? Berapa? Kita kasih harga termurah nih, mobil terakhir ya? Iya, mobil terakhir. Itu belum. Itu enggak dijual. Itu belum siap, Bang. Ada lagi? Pajero Exit, Bang. Mana? Yang hitam. Loh, di depan. Iya. Oke, okay, ketinggalan hitam. Di depan. Iya, masih di depan. Berapa nih? Berapa nih? Udah ini 30 aja. 30 aja. 29.500 dapat? Datang aja sini, Bang. Nah. Datang aja. 29.500.000. Iya. Guys, ada Pajero ketinggalan di depan. Pajero tahun berapa ini, Bang? Ini 2010, Bang. Exit. 2010 Exit. Iya. Oke, kondisinya gimana? Ini kondisi kalau anak muda udah tinggal pakai sih, Bang. Ah, ganteng banget, ini guys. Mau di remap juga, udah siap cumi-cumi darat lah. Oh, ini diesel. Diesel, Bang. Diesel, guys. Ganteng banget. Apa nih PR-nya ada? PR enggak ada. Nah, pajak hidup semua. Pajaknya ini mati, Bang, sekali. Oh, sekali doang. Iya. Berapa pajak ini, Bang? Pajak Pajero di angka 4 juta. Kayaknya. 4 jutaan, guys. Iya. Diesel ini masih rapi banget, iya. Dalamannya rapi. Mesinnya masih enak, AC dingin ya, Bang? AC dingin. Kaki-kaki aman, bannya tebel, pelaknya ganteng. Ini kenapa sudah gantian ya, custom? Cuma custom. Masih ada. Pokoknya mobil ganteng. Iya. Berapa ini, Bang, kita bikin? Kita buka harga di angka 217 juta. Masih nego, masih mobil nego. Ganteng begini. Masih proses ini juga, belum beres, Bang. Proses apa maksudnya? Belum jadi map. Oh, masih dirapi-rapin lagi lah. Tapi yang jelas ini kelihatannya udah bagus banget. Anak muda mah tinggal pakai lah. Kalau udah diganti. 205 dapat nggak? 205 belum, Bang. Berapa nih kita habisin nih? Habisnya 210. 209 dapat? Datang aja. Nah, 209 juta, guys. Ganteng banget nih mobil. Bang Dail, terima kasih banyak. Kita udah ditemani update stok ya. Mobil-mobil di Leo Car Grids. Iya, Bang. Teman-teman, mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi mungkin kita akan update stok lagi di sini. Iya. Pantengin terus ya channel kita. Bang, sehat terus. Amin. Mudah-mudahan penjualannya lancar, rezekinya lancar. Teman-teman juga yang nonton di rumah, sehat terus, rezekinya lancar. Biar bisa beli mobil di Leo Car Grids tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.